Bakat-bakat pemain muda sepak bola Indonesia memang selalu bermunculan setiap tahunnya. Mereka datang dengan kemampuan alami, lari handal, bekerja keras, dan tak kenal menyerah. Aksinya pun seringkali menghibur dan membuat penonton berdecak kagum. Seperti pada beberapa momen-momen spesial berikut ini, ketika para pemain muda mencetak gol lewat tendangan jarak jauh. Dan inilah diantaranya. Sebuah gerakan dari Irfan Johari dan tendangan dilepaskan. Oh, gol! Sukar dipercaya pemirsa. Indonesia Ulster kembali lagi. Ada Marcelino Ferdinand, Rui Arianto lagi, gol! Kita lihat tendangan dilepaskan. Percobaan baik juga yang dilakukan. Kita saksikan pemirsa bagaimana percobaan yang dilakukan dan terus menerus tanpa henti perjuangan dari The Young Garuda. David Maulana. Oh, bahaya kembali, kita lihat pemirsa. Dan kali ini tendangan dengan kaki kiri. Bersiap-siap kali ini, Beka Putra! Wow, seperti Adi, tendangan Tio! Oh, gol! Lari pemirsa, Muhammad Supriyadi dan kali ini Sultan Ziko, gol! Saya harus mengatakan, ini aja, Beckham Putra, masih Beckham, Beckham Putra, gol! Bebas kali ini diambil oleh dua pemain kita dan jepret! Yeah! Jadi itulah beberapa aksi spektakuler dari para pemain muda di Timnas Indonesia. Siapakah menurut kalian yang paling mengagumkan?